Halo semuanya, selamat kembali di channel GRA bersama saya Gulam. Di video kali ini kita akan melanjutkan series Beckham Karim Wood di masih di Piala Asia ya. Indonesia secara mengejutkan mengalahkan Arab dan lolos ke semifinal Piala Asia 2023 dan menghadapi Jepang. Ini dia ada top skor Hwang Ujo dari Korea dan Beckham dengan 5 golnya. Beckham main di 7 pertandingan sedangkan sedangkan yang pemain Korea tadi cuma 4. Kita nggak nyangka sih dapat semifinal loh, nggak masuk. Mudah-mudahan di live juga kayak gitu ya. Nah, ini job yang menarik ya buat Shin Tae-yong, sekaligus memajukan kita di apa namanya tuh? Soalnya kan Korea tuh di satu lagi nya lawan Qatar, sedangkan ini Jepang lawan Indonesia. Korea kan rivalnya tuh Jepang ya kalau di Asia. Shin Tae-yong juga bisa sekaligus membanggakan negaranya ya. Ini dia line up dari Shin Tae-yong untuk Indonesia. Ada Fred Sebutuan, Denny Sulistiawan, Beckham Putra, Ospado Hai, Klok, Egy, Witan, Ramadhan Tedanto, Jordi Amat, Hansel Yama, Teja Paku Alam. Gak banyak perubahan sih di line up ya. Sedangkan di Jepang saya cuma tahu ada Tomiyasu, Maeda, Furuhashi sering dengar ya kalau di Piala Dunia. Jepang kan kita sering nontonnya di Piala Dunia ya. Ini saya nggak matok bisa menang sih. Cuman lawan Arab aja kan penuh intrik keberuntungan ya, bisa lolos. Apalagi lawan Jepang gitu. Jadi kita nikmati aja, enjoy. Udah sejarah baru sih Indonesia masuk top 4 ya. Top 4 dari Piala Asia, ini match objektif dari Shin Tae-yong. Hindari kekalahan, 1 assist. Oke, dari King Face Stadium, stadium yang memberikan tuah banyak untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kali ini. Beckham menit pertama langsung Indonesia mainkan sepak bola apa bola-bola pendek. Beckham lihat pergerakan, wah, dipotong oleh Rio ya. Salah umpan, dipotong oleh Beckham. Coba kasih ke Egy kasih ke Dendy Beckham, ah, dengan mudah diambil. Langsung serangan balik dari Jepang, Kyoku, Kamada, ada Ito pada Kamada, di back heel saja kepada Ito, bayang-bayangnya oleh Rahmat Irianto, banyak Kamada, iya, hampir. Teja Paku Alam, good shape. Teji Kamada, sepak pojok. Kalian saja pada Kyogo. Bahaya itu Tomiyasu. Kamada. Kamai Daizen. Good job. Daizen. Botak berjenggot gitu. Tendangannya hampir-hampiran. Teja udah 2 save loh baru. Pertama. Langsung dibombar di Indonesia. Yang gol. Gak beruntung sih kita. Nah, keberuntungannya udah habis waktu lawan Arabi kemarin nih. Masa bisa kena tiang dulu loh. Nih. Tiang. Bam. Tak. Sulit. Nomor 17 itu ada di tempat yang tepat lah gitu. Tejanya udah sulit itu mah. Siapa yang golin? Ryo Hokikuchi. Indonesia harus tertinggal di menit 9 oleh Jepang. Tidak ada yang kaget ya, Beckham Putra. Misalnya kita harus berikan perlawanan biar tidak dianggap faktor keberuntungan doang bisa sampai semifinal ya. Beckham, pelanggaran itu harusnya. Play on dari wasit. Daizen bebas tutup atau itu. Bahaya itu pada Kikuyogo. Gue lagi dong. What the f... Itu berapa menit? Cuman 2 menit berselang langsung gol lagi. Daizen lihat pergerakan dari Kyogo sendirian. Tendangan spektakuler itu. Ke pojok. Pojok banget. Tidak terjangkau oleh Teja. Wah, kacau. Yuk, bisa. Klok.
Beckham berhasil melewati Beckham. Kasih ke Dendy. Dendy lihat Freds. Kontrol dengan kepalanya. Salah umpan. Potong oleh Tomiyasu. Kyogo Kamada. Kamada. Ito. Ito tutup itu. Ah, bahaya lagi. Meja Paku Alam. Good save. Come on. Menit 16. Daizen. Wah, good. Hansa Muyama. Motong bola dari Daizen. Menit 16. Indonesia masih berjibaku. Daizen. Kyogo. Jur dia amat. Teja Paku Alam. Good save. Berapa kali save dari tadi. Udah di serangan Romusa ini. Dari Jepang ya. Kyogo. Beckham good. Beckham berhasil mulai serangan balik Beckham. Berhasil melewati. Ah, gagal dipotong oleh Ryoya. Kyogo. Jordi amat duel. Teja Paku Alam. Menit 19. Teja buang ke depan. Menuju Freds. Pada Beckham. Beckham kasih ke Egi Maulana Fikri. Witan kosong. Witan sisi kanan. Tidak ada support. Butuh support Witan. Witan kasih ke Beckham. Beckham kasih ke Denny Sulistiawan. Good. Shooting pertama on target dari Dendy. Egi. Beckham mendekat. Bola pendek saja Beckham. Kasih ke Egi. Egi kasih ke Jordi Amat. Beckham. Hansa Muyama bingung, dia kasih ke Witan. Ah, lagi-lagi Indonesia masih bingung ya, kalau di depan tuh kayak gak tahu mau ke siapa ngoparnya. Daizen. Ryoya. Bahaya itu Daizen. Kyogo. Masih Kyogo. Good. Rahmat Irianto kasih ke Freds. Butuhan Beckham. Beckham. Di tackle. Pelanggaran. Jelas itu. Langsung di kartu. Bagus hit. Ryoya Ogawa. Beckham berusaha melepaskan diri nih. Masang lutut lo kayak anak futsal. Kartu kuning. Hansa Muyama. Egi. Kasih ke Beckham. Beckham butuh atletan. Witan. Beckham kerjasama. Sulit. Ke belakang dulu. Jepang bermain kompak ya. Defense-nya. Witan. Backheel. Bagus. Beckham. Kasih ke Egi. Mungkin Dendy Suryatiawan. Gol. Indonesia bisa juga bobol gawang Jepang. Bisa. Kirain nge-lag. Bagus. Pergerakan Beckham. Tendangan dari Egi dan membuat bola muntah bagi Dendy Suryatiawan dengan mudah disambar. Pam. Sebenarnya kita pernah main FIFA Matchday ya lawan Jepang dan kita kalah berapa kosong? 4-1. Kalau nggak salah berapa? 5-1. Pokoknya dibantai lah ya. Ada kemajuan, kita bisa mencetak gol di menit awal. Masih babak pertama masih. Jordi Amat. Pelanggaran lagi. Beckham berapa kali dilanggar loh. Kayaknya Jepang udah tahu Beckham otak permainan Indonesia nih. Itakura. Masang lutut lagi lo kena perut bagian bawah. Beckham. Egi. Cantik Beckham. Witan. Osvaldo high. Clock. Beckham shooting. Aduh. Si gagal. Beckham. Bola jauh. Beckham duel. Ada Endo. Reds. Kasih ke Beckham. Lepas Beckham kontrolnya. Daizen. Masih Daizen. Daizen. Fujimoto. Bahaya itu serangan baliknya. Bagus ada Jordi Amat. Buang bola ke depan. Bahaya itu Fujimoto. Tendangannya berhasil ditepis. Ini kelek mulu. Beckham. Witan. Egi Maulana Fikri. Witan. Good.
Aduh. Bagus Beckham. Guys, kasar. Kasar mulu si Jepang fix. Beckham berapa 3 kali tadi? Beckham, Beckham, masih Beckham, Beckham. Beckham bola. Aduh, gagal, tidak ada yang menyambut. Dibuang oleh Endo menit 40. Spaldo high. Reds butuan. Reds butuan. Kasih Beckham shooting. Masih melebar. Cocok itu buat nyamain kedudukan harusnya. Daniel. Nama kipernya Daniel. Jepang ada Fujimoto. Per kepada Daizen. Kamada. Daichi Kamada. Kyogo. Kyogo. Bagus juga amat. Egi. Menit 44 masih ada peluang. Dari Kustiawan. Beckham buka ruang ke kiri. Beckham. Bagus. Ah, kontrolnya lagi-lagi first touch dari Beckham. Daizen. Kyogo. Kyogo, Kyogo, Kyogo. Oper pada Ito. Ito, Ito. Aduh, bahaya. Endo. Kucup blok di blok. Aduh, Kamada. Kecep aku alam lagi-lagi. Berhasil menepis Teja. Kyogo berbahaya nih. Beckham terlalu cepat dan ke offset. Adaan Samuyama. Menit. Tambahan menit. Tambahan 2 menit. Harusnya udah beres si Kyogo. Bahaya itu Daisen. Teja. Teja. Siksa tadi. Masih untung gol pertama. 2-1 doang. Kita langsung lanjut ke babak kedua. Resume match. Babak kedua langsung dimulai di King Fed Stadium. Kyogo. Kamada. Endo. Endo. Kasih ke Kamada. Kamada. Ada Fujimoto. Lebar. Ada Han Samuyama. Bagus clock. Beckham. 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 Beckham berhasil memperdaya pemain Jepang. Egi. Aduh. Kyogo. Aduh, Kamada. Kamada, Teja maju. Teja. Good. Teja berhasil mempersempit ruang tembak dengan maju dan kena tangan. Pam. Corner kick. Bola pendek lagi kayaknya. Ahmad Irianto langsung tempel. Kyogo umpan. Bagus Dendi. Beckham yang dituju. Beckham. Ah, salah. Umpan lagi. Bahaya Kamada. Ih, Jordi amat. Keren ente Jordin amat. Jordin amat. Jordi amat. Witan. Egi. Witan. Egi. Ah, gagal lagi Ryota Itakura. Ryoya. Daizen. Indonesia bertahan. Itu terobosannya terlalu bagus. Ah, Teja good save. Kepala, untung gak pakai kaki. Irfan Jaya masuk menggantikan Spaldo Hai. Super sub nih Irfan Jaya. Bola pendek lagi Kyogo. Kyogo. Ush, Beckham. Apaan itu sih? Jepang. Beckham bisa cedera nih. Irfan Jaya. Itu lihat jatuh. Freds. Ah, salah umpan Freds. Tomiyasu dipotong. Ito. Kyogo. Kamada. Teja paku alam. Ah. 56. Kamada. Kyogo. Bagus. Beckham sudah membaca. Bahaya itu. Untung tendangan dari Kyogo masih jauh. Sani Wos, masukinlah Luis Milla. 5 shot Furuhashi. Furuhashi Kyogo. Teja. Jauh ke depan. Denny Sulistiawan. Beckham. Balik lagi pada belakang. Han Samuyama. Ada Jordi Amat. Rizky Rahmat Irianto. Clock. Clock. Bagus Beckham, Beckham back kiri. Umpan, tendangan langsung Egi. Gol. Indonesia menyamakan kedudukan lewat Egi Maulana Fikri kerjasama dengan Beckham. Asis yang brilian. Menarik perhatian Beckham dan
EG kosong ke pojok banget. Sintayong langsung bergembira. Dua-dua, apakah Indonesia bisa masuk final? Masih ada 30 menit lagi waktu Indonesia untuk membalikan keadaan. Kyoya, Kyoya. Bahaya nih. Kyogo, Kyogo, Kyogo. Es, clock good. Denis Sulistiawan, Beckham, 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 Beckham. Coba lebar kepada Freds. Kontrol yang sangat baik. Aduh, Freds. Jadi serangan balik Kyogo. Furuhashi Kyogo. Bagus Jordi Amat. Aduh, Rahmat Irianto. Kehilangan bola. Pelanggaran. Fix. Dimas Derajat masuk menggantikan Dendi Sulistiawan. Dimas chemistry-nya lebih dapat ya kalau sama Beckham, sama-sama pemain Persib. Rahmat Irianto depan, dia ada Irfan Jaya. Bagus, salah umpan. Aduh, langsung ya mas salah umpan. Itsu Doan. Ini yang nyetak gol lawan Jerman kan. Bahaya itu, ada Kyogo, Kyogo, Kyogo sisi kanan. Ito, Ito. Bagus Rahmat Irianto blockingnya. Beckham, Beckham, Beckham. Aduh itu. Awas. Untung tenangan dari Kamada masih tidak mengenai bagian kaki yang tepat kayaknya. Untung kena lututnya. Aduh, 20 menit lagi. Waktu normal. Bisa sih kita tahan sampai penalti ya. Beckham jemput bola. Beckham, Beckham, Beckham. Kepada Witan. Egy Maulana Fikri. Dimas Derajat. Tendangan selamat datang Samurai Biru. Ini 71 corner. Ah, salah pengertian Witan. Bagus Beckham. Kasih ke Witan. Witan kasih ke Beckham lagi. Shooting lagi Beckham. Aduh, sama ada. 73 Doan, Ritsu Doan, Ritsu Doan. Baru masuk itu Furuhashi Kyogo. Kita tempel. Bagusan Samuyama. Interceptnya. Clock, clock. Lebar. Ah, itu dihalangin. Wah, mulai pressing Jepang. Wah, bahaya. Kyogo, Fujimoto. Mundur, mundur, mundur. Kamada. Bagus Beckham. Buang Beckham. Interceptnya Beckham bagus. Ah, kalah duel udara lagi Fujimoto. Tengah ada Itakura. Tomiyasu, Tomiyasu, Tomiyasu. Bagus Rahmat Irianto. Buang lagi. Aduh, Kikuchi. Fujimoto. Masih Fujimoto. Kanan dia ada Ryoya. Ryoya. Bayar Ritsu Doan. Aduh, menit 80 lagi. Sulit. Ini pemain emang bagus sih Ritsu Doan. Lihat cara nendangnya tadi loh. Di efek jahe. Di efek jahe. Pam. Sulit itu bagi kiper siapapun. Ah, kacau. 10 menit lagi. Indonesia tertinggal. Fighting spiritnya harus semakin di clock. Aduh, Jepang makin membara nih. Jordi Amat, Irianto, Jordi Amat, Dimas Derajat. Aduh, Beckham salah umpan ada. Dipotong oleh Ito, menit 82. Kyogo, bahaya itu Kamada. Kyogo, Endo, Endo, Endo. Ah, Kyogo. Fix. Gagal. Indonesia gagal melaju. Aduh, sayang sekali. Udah kena sih mentalnya ini mah. Sulit. Reds diganti. Sandy Walsh baru masuk. Kenapa Sintayong telat masukin Sandy Walsh? Van Jaya, Sandy Walsh. Egy udah menit 85. Asnawi baru dimasukkan. Asnawi langsung megang bola. Beckham.
Asnawi yang dituju 86 offset. Aduh. Tomiyasu Endo. Endo. Ito. Ritsu Doan. Bahaya itu ada Endo, 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 Endo. Ah, sulit direbut bolanya. Beckham harus turun tangan. Aduh, dikasih penalti. Body shape-nya. Sulit direbutkan. Sampai kamu ambil kakinya. Pelajaran buat Jepang. Dari tadi loh. Ngasarin Beckham mulu. Minamino nomor 1. Penalti Kamada. Terlalu meremehkan Indonesia. Tangkap oleh Teja. Setidaknya kita tidak kalah hina ya, terhormat. Widianto, Sandy Walsh, Beckham. 3 menit tambahan waktu kepada Wisnawi. Beckham, Beckham. Itu Dimas Derajat. Tackle bagus Wisnawi. Beckham. Ah, gagal. 1 menit lagi. Minamino. Terobosannya sangat baik. Itu tengah, buang saja Jordi Amat. Dan Indonesia harus gugur di babak semifinal Piala Asia. Tegakkan kepalamu Garuda. Kita masuk Big Four Piala Asia. Bangga. Udah main bagus loh Indonesia. 1 asis Beckham memenuhi target. Sayang sekali kita harus gugur. Jepang emang masih terlalu sulit dikalahkan ya untuk Indonesia. Moga di real life kita bisa nahan imbang lah ya minimal. Ruhashi jadi man of the match. Langsung advance aja. Yap, ini tersingkir dari Piala Asia. Qatar mengalahkan Korea. Wow. Di Jepang lawan Qatar. Ya. Kita akan langsung episode ke depan, Mbak. Debut ya di Al Nassr dan ya turnamen kalah kita. We just have to go again. Ya, terlalu meratapi kekalahan ya, kita udah cukup bagus. Ya, next episode kita akan langsung main di Al Nassr. Akan bersama Ronaldo. Hidup. Su. Nah itu. Seru sih. Jadi udah jangan lupa like, share, subscribe again ke para pecinta timnas. And see you in another video. Bye bye.